bangsaku, rakyatku, semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Yang mulia, tanah kita yang kaya.
Nama saya Marona Fediza, saya dokter umum. Mengenai virtual reality, itu sangat banyak potensinya, apalagi di bidang kesehatan. Salah satunya adalah penyampaian informasi dari visual dan juga gerakan itu dapat mentransfer suatu informasi dari teknologi ini. Jadi keunggulan dari teknologi ini pertama dapat di lakukan oleh siapapun dan dimanapun, tentunya dengan menggunakan device ini, kemudian mengurangi biaya habis pakai, tidak perlu adanya preparat khusus atau ruangan operasi khusus, dan kemudian yang ketiga adalah dapat dilakukan berulang-ulang dengan persiapan yang tidak terlalu banyak atau rumit.